Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal membahas Ani lagi menjadi full gue di musim winter 2024 adalah solo uh, level ini. Jadi dia kemarin dia ya bisa bilang uh, sebenarnya musimnya udah mati sih, tapi enggak sih nanti bakal hidup bahagia banget gitu sebagai pahlawan gitu kan dan dia punya kekuatan baru. Ya gue juga nggak tahu, tapi yang jelas itu benar-benar perjuangan yang luar biasa dan memang tidak ada pilihan lain selain memang dia harus memasarkan dirinya untuk membuat teman-temannya selamat gitu kan dari dungeon tersebut. Maka nah, kita lihat apa yang terjadi di episode kali ini kita tunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Solo Leveling. Let's go. Kita tunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Solo Leveling. Let's go. Nah ini udah ini ya udah belum ter. Uh. Jadi tinggal aja doang ya, gue, 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 pengen tahu itu dia hidupnya gimana lagi hidupnya lagi gimana gitu atau yang isekai kan ya kali kan hmm nah ini terus gue harus baca nih nah kan terus di rumah sakit deh eh. Barik dia. Balik dia. Oh, restart ya. Di restart ya. Udah restart ini. wojinju Oh, bending dulu. Oke, okay. gak tau sih. Gue gak tau sih. Maksudnya gimana? Gimana? Apa gara-gara mereka akhirnya bisa balik lagi? Gak tahu juga sih. Feeling, feeling. let's get it Headline Let's get it Oke okay. Kita lihat gitu kan Kenapa dia bisa hidup lagi itu Apa sebenarnya dia mimpi Gak mungkin juga sih Nah kan Ah, iya. Berarti Ya. Ya, jadi manusia biasa dong. Ya. Mm -mm. Tapi kenapa bisa balik tangannya? Iya kaki kaki kakinya masih bisa balik nih. Nah itu tuh. kita yang kedua kalinya oh mm -hmm. Mm -hmm. eh ya yeah. <laughs> Oh berarti emang Emang é isso gua dikit loh. Intinya, intinya dapat kekuatan dewa kan, tapi nggak kedeteksi kalau dia levelnya masih E gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu juga sih. Nggak nggak bisa. Iya nggak bisa lihat berarti. Oh iya, berarti nggak ada yang bisa lihat ya, nggak bisa lihat ya. Hmm. iya 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 itu 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 Rusia. itu rules ya itu uh, rules ya oke okay, oke okay. buset mau jalan terus Tapi mereka bilang nggak 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 ada terdeteksi kalau dia punya kemakmuran kedua, makanya bingung gue. Maksud gue akan lebih masuk akal kalau bahasanya seperti kayak seben, sebenarnya iya jinggwo. Hmm. ya, tante, ya deh. Hmm. Cai ini. Hmm. Uh -huh. Oke, menjadi guru ya. Oh, get lagi baru muncul. <laughs> 음. <laughs> 오케이. <laughs> mm. okay. Sekarang gimana nih? Buset. Gurun? Buset. Suruh pipe. <laughs> tiga, tiga, menit itu ya? Tiga jam. Tiga menit nih Buset <laughs> sebenarnya satu, cuman ekornya panjang banget pasti, ya namanya juga kelabang, ya kan <laughs> Uh. Kasih hilang nih. Cep. Hilang nih ini. Hmm, kan. Baik lagi. <tuh> Bes. <tuh>

Gak ada, gak ada orangnya, gak ada orangnya. aga dia lagi nge dia. Hmm. Ya, balik lagi. Yes. Apa keluar dia? Hmm. hmm. Ya, kayak gitu. tekniknya gue tahu itu. Teknisi gue tahu. Semakin dia ber apa e, ngikutin questnya, dia semakin kuat. Gue tahu itu. Tapi cara hidupnya tadi tuh gue bingung. Ini kayak orang gila, ngomong sendiri. Oh pedang ya? Atau? Atau? Kunci? Ah, mungkin ah. <Susuruh> ya itu agak-agak menyebalkan juga ya kalau satu di kota itu ada gate tiba-tiba di, di perkotaan gitu ya orang juga bingung gitu ya. kayak orang-orang biasa pasti bingung gitu kan wah oh, gue mau lewat mana nih kan? narkolepsi A, koma beda ya beda beda -bed -bed -bed. Hmm. Ya. Yeah. Ini hero to hero banget ini. Mm hmm. Hmm, ya yeah, ngerti-ngerti gue ngerti-ngerti 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 oke okay, oke okay, oke okay. <laughs> ngerti gue ngerti-ngerti nanti nanti gue bakal ngejelasin ending dah hmm. Hap Jayong Station hmm. nah, Jadi nanti ini bakal masuk ke dungeon satu-satu ya hmm kegit satu-satu lah Oh no, enggak bukan. Ada ada quest ada quest sendiri lah Atau dan generasi lah. Uh, langsung berubah dong. ya ini dungeon instan dan gak bisa balik eh? oh enggak ini orang lain iya 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 ya. Ya. kayak dimensi lain lah gitu hmm hmm yang orang-orang tidak akan tahu. Kayak ibarat tuh, kayak ibarat itu jadi hantu di situ. <laughs> hmm. Oke. Okay. Goblin. Harusnya oh, kalau sih se kalian sekarang udah udah better lah. Hmm? Bisa fight lah harusnya sg. Covernya pang ya. Hmm. Hmm. Dapat satu. Dua. Dapat dua. Dapat tiga. <laughs> nice. defender defender Hmm. Ni kan ni

ya intinya gua gue ngerti gua ngerti ngerti jadi intinya si Sun Jinwo ini dapat kesempatan kedua lah hidup gitu kan dan ala, -ala game gitulah ibaratnya kan dan dia memperbaiki uh, statusnya gitu kan agar dia bisa dikuat ini seperti itu aja sih kenapa akhirnya pihak para hunter ini tidak bisa mendeteksi uh, siapa namanya si Jinwo karena memang anggapannya Iya karena mungkin Jin dapet dapat kesempatan kedua kali ya atau kebangkitan kedua tapi kebangkitan gue yang dimaksud itu bukan dari hunter yang dimaksud itu jadi sujinyu tuh dapat dari dapat dapat sendiri lah ibaratnya seperti itu tapi kenapa nggak s ya atau masih e gitu itu, itu doang yang gue bingung gitu kalau teknis teknis kekuatannya tuh gua, gua ngerti gua ngerti kalau teknis kekuatannya gua ngerti gitu kan dapat quest jadi kuat tuh, gue udah tahu. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin kayak ini kali ya, kayak tipikal, tipikal dapat kebangkitan kedua, tapi bukan dari hunternya. Maksudnya bukan dari kekuatan asli hunternya, bukan. Jadi dapat kekuatan dari dewa aja sebenarnya. Iya, gitu. yeah, jadi dapat kekuatan dari dewa, tapi levelnya masih level E gitu loh. Gue pikir kayaknya sih bakal lebih ngarahnya ke sana sih dibanding gue pikir kalau ternyata uh, si Jinwo itu emang dapat kebangkitan kekuatan, atau bilang kebangkitan uh, status yang tadinya E jadi S, tapi uh, sudah sudah terdeteksi gitu loh. Nah makanya di sini gue bingungnya di situ doang. Tapi kalau soal kekuatan atau bilang teknis kekuatannya atau teknis mekanismenya gue ngerti karena ini emang gede banget bener-bener game banget tapi yang gue bingung itu aja gitu kenapa jadi pertanyaan gini kenapa uh, Jinwoo itu uh, sorry kenapa Jinwoo itu uh, akhirnya bisa hidup ini dia seperti itu jadi yang gue bingung itu antara yang pertama ya gue gue ngerti mungkin mungkin gue yang lost atau gue yang nggak nggak begitu terlalu detail ngeliat videonya gitu atau animenya gitu tapi cuma gue bingung aja sih kalau dilihat dari percakapannya tadi yang pertama Apakah e, memang Jinwoo itu dapat kebangkitan dari dari kekuatan dewa? ibaratnya kekuatan dewa yang tidak ada hubungannya dengan Hunter atau kebangkitan Hunter itu, atau memang dia dapat kekuatan dari e, kebangkitan Hunter itu, tapi memang e, dia belum bisa jadi S. Nah itu makanya gue juga nggak tahu yang mana yang benar gitu. Jadi gue pikir, pikiran gue tuh seperti ini. Jadi Jinwo dapat kekuatan dari dewa tapi dia nggak langsung S tapi dia emang masih dari E tapi dia harus nyesain questnya agar bisa dapat S jadi dia, dia, tetap tetap berproses lah untuk dapetin S itu nah itu itu yang gue pikirin seperti itu apakah seperti itu atau justru emang dia emang nggak terdeteksi aja sama, sama, para hunter atau organisasi hunter tadi makanya gue nggak tahu makanya tadi kan ketika dicek sama organisasi hunter kan mana dia kan 10 kan sedangkan minimal kalau E itu kan 70 kan atau lebih, lebih kalau mau d dapetin D lah atau minimal untuk dapetin D itu kan 70 tadi kan dari chatnya dari percakapannya tadi gitu kan atau dialognya tadi nah, makanya gue nggak tahu itu maksudnya arahnya tuh gimana gitu yang bener tuh gimana gitu makanya eh di komentar ya okay? jadi gue agak bingung di situ agak misnya di situ doang gitu. jadi apakah dapat dari kekuatan dewa yang dimana dia nanti si Junu Shinu si Jinwo itu akan dapat S nantinya dari berkat kebantuan dewa itu dari quest-quest dewa yang orang-orang tidak akan tahu atau emang dia emang gak terdeteksi aja gitu jadi mungkin ya bahasanya ya kayak emang emang harusnya dia es tapi nggak kelihatan aja gitu tapi kalau gue lihat sih tadi yang men menurut gue yang lebih masuk akal yang tadi poin pertama gue gitu dia akan dapat S dari proses-proses yang dapetin dari quest kayak gitu di batas seperti itu jadi makanya orang-orang tidak akan tahu dan orang-orang anggapannya ya lu ngomong sama siapa sih nah itu jadi emang hanya cuma jinwo yang bisa ngelihat uh, spesial itu atau kekuatan spesial itu seperti itu gitu jadi gua jangan lupa subscribe jumpa lagi kira anime winter apalagi yang kalian tunggu baca aku juga aku juga disini masih anime kasih agang dari gua dan seru lagi dan gua selanjutnya